بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan belajar Iqra jilid 6, yaitu tentang waqaf atau tanda berhenti. Ketika anak-anak membaca Al-Quran atau Iqra, itu menemukan tanda waqaf atau tanda berhenti. Ya, kalian harus tahu tanda berhenti atau waqaf. Di antaranya adalah nanti ketika membaca ada tanda atau huruf mim. Mim seperti ini. Mim. Ketika membaca kemudian di atas ini ada menemukan huruf mim, maka anak-anak membacanya harus berhenti, harus waqaf atau harus berhenti. Harus waqaf atau berhenti. Contoh. Contohnya fa ta wal fa ta wal la an hum, harus berhenti. Fa ta wal la an, ini deng ini jelas ya, bukan an, bukan, tapi an karena huruf h depannya h, an hum, harus berhenti ya karena ada mimnya. Selanjutnya, nah kalau nanti ketika membaca Al-Quran di depannya ada huruf jim, nih huruf jim, maka anak-anak membacanya boleh waqaf atau boleh berhenti atau boleh terus. Boleh waqaf, boleh terus, boleh berhenti, boleh terus. Contoh. Nih. Siap ya. Yuk. Yau. Yau. Ma. Yau ma. Yad. Yad. Out. Masuk sini. Out. Au ada da. Out. Da ai, out da ai, ila panjang, ila shay shay, inukur shay, inukur. Ini masih lanjutannya yang tadi. Nah, ini tadi kalau ada mim maka harus waqaf, harus berhenti. Nah, nanti seandainya ada huruf jim, anak-anak boleh berhenti, boleh lanjut. Contohnya, yuk. Wa inna, wa inna rabbaka, rabb baka, huwa huwa, sudah yah yah, su ru hum, boleh berhenti, boleh berhenti atau boleh lanjutkan ke sini. Yah su ru hum in hu panjang hakimun,
jelas. Hakimun alim. Jadi ada huruf jim, boleh berhenti, boleh lanjut. Boleh berhenti, boleh lanjut. Kalau yang mim harus berhenti. Satu lagi adalah huruf kola. Tandanya huruf seperti ini. Kola, ya. Kola, maka berhenti lebih baik. Berhenti lebih utama atau baik. Oke. Tanda wakofnya adalah huruf kola, berhenti lebih baik. Yuk, siap. A fa man, depannya ada huruf ya, maka membacanya langsung ke huruf ya. Ulang. A fa mai yah yah luku kamal, menuju ke lam. Kamala yah luko. Kalau berhenti, ini harus berhenti dibaca kol-kolah, dibaca pantul. Yah luko. Bukan yah luku, tapi yah luko. Yah luko. Oke, lanjutnya. A fa la ta zak ta zak ka run. Berhenti, nanya jadi hilang, disukun untuk mematikan huruf, dimatiin. Afalatadzakkarun, nanya hilang. Oke. Anak-anakku yang soleh dan solihah, kita belajarnya sampai di sini lebih dulu, yaitu sampai tanda baca wakof kola, ya, berhenti lebih utama atau lebih baik. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian. Jaga kesehatan, patuhi nasihat orang tua. Dari Bu Guru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.